Nilai yang kali ini sangat cocok yang sudah tidak asing lagi sebagai tulang punggung Alfala, timbang-timbang bola. Dan sudah ada hakim garis. Dan sudah cocok lakukan sudah diterima sudah Haris. Dan kami bagikan cekung di siang hari dan menjadi 1-0 untuk sementara. Lagi-lagi ambil kali ini Jamsud diterima dari para pemain Alfala di tujuh saja dapat 3-0 untuk gagal tadi membalas penyerangan yang dilakukan Pura Agung dan Surakura yang perkenankan mungkin sangat bergembira sekali dikarenakan kedua pemainnya sulit untuk diprediksi siapa menjadi juara. Dan kembali lakukan sudah terima Agi untuk hasilnya yang mungkin sangat memukul dari sehingga tidak dapat diantisipasi dengan sempurna dan akhirnya menjadi 2-1 untuk sementara tertinggal 1-1 untuk Alfala. Selahulio kembali timbang-timbang siapa yang dituju main belakang yaitu saudara Uus Pak Rahman Abaranda kesalahan yang dilakukan Rahman dan sehingga tidak dapat diantisipasi dengan sempurna menjadi 2-2 kali ini. Rahman kembali timbang-timbang Jamsud lakukan sudah diterima saudara Abdul sampai saudara Agung dapat kebimbing kembali Agung kembali Haris kali ini menggegar dapat dikandang sendiri Agung ada saudara Rahman di sana dan sekali kalau saudara Cepet dengan begitu menggegar menjadi 3-2 untuk sementara dan tinggal tuan rumah 1-1 lagi-lagi saudara Rahman tumbang-tumbang si kulit bunda langsung dilepaskan diterima saudara Agung gempa kembali namun lagi-lagi saudara Rahman jadi menggegar sehingga sulit menjadi 3-3 kali ini yang ketiga kalinya. Jamsud kembali saudara Agung timbang-timbang bola lakukan sudah dengan baik diterima dengan baik tersebut umpan Rahman namun kali ini akselerasi yang dilakukan mereka ada Arab di sana Haris belakang ada Haris segala tujuan yang dilakukan oleh saya Haris melihat tujuan yang kosong jadi dan pada akhirnya tertutup sudah cocok menjadi poin kembali 4-3 untuk sementara. Lagi-lagi timbang-timbang sekulit bundar yang dilakukan sudah saya Agung di timnas sudah Agus Intan Rahmat tidak salah pengertian dari menjadi poin kembali 5-3 untuk sementara 2 poin tertinggal. Agung kembali timbang-timbang bola siapa yang dituju Jamsud lakukan ada cocok di sana Intan Rahman Ramdan lagi suara Ramdan tadi sehingga sulit kebendung menjadi 4-5 sementara 1 poin untuk mengejar ketertinggalan dan kali ini suara Ramdan kembali timbang-timbang bola Jamsud lakukan sudah dengan baik diterima suara Agung Intan suara Hali di sana Haris gagal kali ini suara Haris menjadi 5-5 di sesi yang pertama ini memang beberapa kali kawin dan beberapa kali jadi tidak jadi janda ya dan jam kembali. Namun apa yang terjadi dibiarkan begitu saja oleh tim tuan rumah menjadi 6-5 terus kembali dan akhirnya adalah memimpin 1-1 rambang kembali timbang-timbang bola siapa yang dituju yang dilakukan sudah terima saudara Agung Intan untuk sementara memang saling jual beli sekian dan mungkin tidak bisa menebak siapa yang akan menjadi kampion atau orang lain ada Rahman di sana dapat dikandaskan kali ini baik kalau saudara Agung dapat dikandaskan ada Rahman dan tidak jadi belakangan saja menarik kemudian yang dilakukan Rahman dan menjadi 7-6 kali ini 1 poin kali ini tuan rumah meninggalkan dan kali ini saya harap kembali Jamsud lakukan sudah ada Agung di sana karena saudara Rahman dapat dikandaskan datang kembali saudara Rahman Rahman ke belakang untuk sementara masih kawin kembali kawin kembali dan kali ini nomor punggung 2 yang dilakukan sur di sini sudah Agung empat dua lihat sudah harus yang sudah sudah yang mempunyai semangat yang begitu akurat diterima dengan baik umpan Rahman keras tadi sudah cukup dapat dikandalkan Agung namun dapat ditutup dari semangat sudah Agung menjadi 8-8
harus kembali kali ini. Nomor 25 jam setelah pekan sudah di Nasir Hari umpan cepat dia gagal dan mungkin baru membayar lunas kegagalan semacam tadi menjadi 19-an kali ini. Satu poin kembali memimpin. Akhir kembali jam setelah pekan sudah di lima pemain belakang ada Rahman di sana dan kali ini dalam dan dapat dikendalikan di kecil saja dan kita sudah terlena oleh makanan-makanan asing. Namun kita bahkan dengan di luar negeri melihat disiarkan langsung melalui YouTube dan Facebook. Jam set kembali. Terima surah oleh tidak jadi disemes. Namun mengenai net nampaknya kami yang berkoin kembali. 17-19. Begini salah, begitu salah. Umpan kembang bola, jam set. Terima dengan baik Raul, umpan serangan dan sama selamat menjaga satu dapat dikembangkan oleh Amo. Ada hal ini, kembali. 18-11, 7 poin kali ini tertinggal. Apakah Alparan bisa menjawab ketertinggalan atau sebaliknya? Hari kembali jam set. Terima kasih Raul. Namun gagal ada salah cepat di sana. Ramgan, baik hari tadi di dalam dan menjadi 12-18. Sementara tertinggal sangat jauh sekali. Timbang-timbang Salah Rahman. Jam set lakukan sudah. Terima kasih Adil. Umpan Salah Halil. Jatuhi bukan para pemain Al-Falah sehingga menjadi 19-12. Timbang-timbang bola kembali. Jam set lakukan sudah. Lima dengan baik. Umpan Al-Falah. Ramban tadi bagikan sepuluh nambar di siang hari sehingga menggigar dan sangat menghibur dari semacamnya sehingga tidak dapat diantisipasi dengan sempurna oleh para pemain dari tuan rumah Putra Aki. Ramdan kembali, siapa yang dituju? Jam set lakukan sudah, terima kasih Abo, umpan Salah Halil di sana. Gagal kembali ke Abo, menggempur dari menggempur pertahanan yang dilakukan Al-Falah menjadi 20-13. 7 poin dari ini, Arab kembali, jam set lakukan sudah dengan baik, alat di sana telah mati sampai 3-0
Mang tos emang beresong. Para Arab kembali jam sudah lakukan sudah terima dengan baik. Mau kalah menarik dan akhirnya menjadi 14-21. Jauh sekali tapi bisa ditempuh. Lautan luas bisa diseberangi. Mungkin itulah kata pepatah. Umpan telah lolos. Satu tim ini hampir dilepaskan Arif. Lagi tadi dihilangkan begitu saja sehingga tidak dapat diantisipasi. Entah apa yang terjadi di benak para pemain Altara sehingga Sarah Harris tadi mudah sekali merasakan dihilangkan kembali. Entah apa yang terjadi sehingga menambah poin kembali. Berkumpulan dengan Sarah Harris mudah dengan baik. Ada Rahman di sana. Kita lihat keras. Mereka keluar kembali. Namun ada harapan untuk menjaga ketinggalan. Harus kembali yang terus. Lima. Umpan Sarah Rahman. Terakhir lagi dapat dikandaskan. Ada Ramdan sini. Umpan Rahman kembali. Namun dari ini gagal tadi. Akselerasi yang dilakukan menjadi 15. Masih ada harapan untuk menjaga ketinggalan. Sarah Harris kembali. Nomor 25. Jam 6. Namun dari ini.